Terima kasih Anda masih bersama Suguhan Sepincuk Berita. Pemirsa, memanfaatkan momen Ramadan, bidang perkebunan dipertahankan Ponorogo membagikan ratusan takjil dan minyak goreng gratis kepada warga. Kegiatan tersebut disambut positif oleh warga. Pada momen Ramadan tahun ini, para pegawai bidang perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dengan semangat membagikan takjil gratis kepada warga yang melintas di Jalan Budi Utomo Ponorogo. Kegiatan yang menggandeng Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI tersebut juga membagikan ratusan minyak goreng dalam kemasan kepada ibu-ibu yang melintas. Dalam kesempatan tersebut, Dispertahankan juga melaksanakan soft launching Simata Kece atau Sistem Manajemen dan Tata Perkebunan Cepat. Kami dari bidang perkebunan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dalam rangka bulan Ramadan, bulan penuh berkah, dan juga proyek perubahan kami yaitu Simata Kece, Sistem Manajemen dan Tata Perkebunan Cepat, kami membagikan sedikit takjil dan juga minyak goreng untuk perkenalan atau soft launching dari Simata Kece ini untuk mendapatkan respon dalam pelayanan kami kepada masyarakat. Ya, harapannya tetap konsisten memajukan petani tembakau Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang sudah dilakukan, jadi mengeluarkan keseluruhan potensi demi kemajuan tembakau Ponorogo, dan ini wujud partisipasi kami sebagai petani tembakau untuk apresiasi atas keberhasilannya dalam ikut membantu rakyat yang sedang berjuang melawan bandit melalui BLT Buruh Tani Tembakau yang dikelola oleh perkebunan ini. Dengan soft launching, Simata Kece tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat kepada petani perkebunan di Ponorogo. Salah satunya adalah penanggulangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ega Patria, JTV, Ponorogo.